Niki hadis diriwayatkan Imam Tirmidzi ke sini dikutip ya. Dados termasuk teng Al Kutubus Sittah nggih, teng kitab-kitab hadis sing muktamad mergi niki riwayat Tirmidzi. Dan kula nyuwun Gusti, segala sesuatu yang telah engkau takdirkan akibatnya niku sae. Nggih, sekalipun maksiat. Meskipun kita tidak ingin maksiat, sekalipun maksiat. Banyak tuh wali-wali besar sing mantan tiyang injeng cawe dok ceblok dadi wali. Kita tidak pernah tahu jalur jadi wali kita karena apa. Sama yang tak ceritani yang di hadis sohe. Saya fair ya, kalau yang di hadis sohe saya sebut hadis sohe. Kalau cerita para wali, tak cerita no para wali itu di kitab. Ini yang di hadis sohe. Ini cerita dari Rasulullah tentang hadis sohe, tentang Bukhari, tentang Muslim, di semua ala hadis sihah ada. Ada tiga orang min Bani Israel yang pas jalan-jalan walhasil terus ketimpas ono udan deres gitu terus ndelik ning gua. Di zaman ning Arab tuh kota Palestina kata gua. Bareng tenggene gua niku ndelalah ketumpuk watu-watu niku ujug-ujug gludung nutupi mulut apa gua. Pokoknya tiga orang ini ndak bisa keluar. Ini buatan gua niki kula hati sok. Tapi rasa praktek nopo kok iki riwayat tuh coba praktek nopo. Senengane kok pikiran praktek nopo. Yang satu itu dungo, mulanya sing tentang wasilah. Sampe ndak usah terprovokasi, misalnya ciri khas madzhab Wahabi itu anti wasilah, ndak usah terprovokasi begitu. Ulama Wahabi yang alim juga ngakui wasilah. Kamu jangan menghadapi yang awam. Ning dinggon wong awam ora terpelajar. Mulanya kula sering, saya debat dengan Bin Bas sama Usaimin lebih siap ketimbang debat Wahabi yang nopo awam. Karena sama-sama punya memori hafalan nopo hadis. Akhirnya yang satu ini berwasilah, ya Allah engkau sangat tahu bahwa saya ini mencintai bapak ibu saya, mengalahkan anak-anak saya. Ketika saya kerja adol kayu, mungkin kula tumbas noroti, kula ngepoh susune wedus. Niku semua anak-anak saya tak biarin, kecuali bapak ibu saya setelah minum, setelah makan. Karena kalau anak-anak saya makan dulu, takut orang tua saya tidak makan. Jika itu engkau ridhani, fafaris anna furjatan. Terus van fatahat, terus walhasil batu itu mulai menggeser tapi tetap tidak bisa keluar. Terus yang kedua, ya Allah engkau sangat tahu bahwa saya ini pernah jadi orang kaya, punya buruh. Buruh itu punya opah satu sapi atau unta lah, nanti kita ngarap untung bareng waya tak opah no, niku buruh kula itu minggat, kula roh rimbane itu mundi. Walhasil untung itu terus kula rumat dua anak pirang-pirang, nganti ratusan. Pas buruh pulau teko, takok di opahku. Iku lho, anakoh waro'iha. Iku untuk sengsamu lagi, iku MKB. Sampai buruhnya mendingan, atas tajubiku nganyai aku, ngupahku untuk sitok kok. Saya itu udah dipirang-pirang, puluhan. Nah iya, aku anaknya untuk amasik jatah opaham, aku PKB. Nah lucu deh, tiang niku kalau radi sisa 16. Oh, dasar burele. Jadi untuk sitok, mana akan? Bintang PKB. Iya. Wama abkolana sayan, maksudnya kalau di baru plus gak dibagi padahal posisi dia ini buruh kan dan rumat rumat untuk sini tinggal minggat. Nah yang ketiga ini rodok jorok, yang ketiga dungannya lucu, ya Allah engkau sangat tahu bahwa saya ini mencintai sepupu saya ibnu bintu ammi, anaknya paman saya, sepupu saya, kata mereka apa misanan apa misanan dia sepupu ini kalau godo, kalau rayu atau kasil sampai ada masa paceklik. Masa paceklik tak godo boten kasil, akhirnya dekne duwe syarat kene ngekei 100 dinar. Jadi gelem dikeloni, gelem disetubui nak ngekei 100 dinar. Saking musim paceklik akhirnya misanan kula niku purun. Wa innaha min ahabbin nisa ilayya, itu sangat saya cintai. Tapi ketika kula pun badhe napa ape darani jima ya zina. Mpun badhe bersetubuh, cawe dok muni ngene. Ittaqillah wala taftahil khotam illa bilhaq. Kowe mbok yo wedi pangeran. Kowe ora berhak mensetubuhi saya. Terus kula mboten sida. Nak pancen mboten sida niku krana wedi jenengan. Fa faris ana furjatan. Terus longgar. Dadi kadang dadi wali ku baru kaya ra sida. Lha iki mesti kula crito. Dadi ora mesti wali ku dalail kok wedi badhe suwi mboten. Bangke kok ra sida iku sudah dadi ini hadis sohe, tapi ras itu loh syarat berat. Gue coba praktek nomor ke syaratnya loh, apa kan? Ras itu. Lalu ini wali Fudel bin Iyad, begini wali ya lucu. Dia ini ujian nomu senangannya hubini
menek kuwe terus delok wong adus. Ayo. Suatu saat ceblok. Ceblok yo terus amen ke kruku ayat ya alamu khainatal ayuni wa ma tukhfis sudur. Amen terngiang akhire dene wiridan mguru dadi wali gedhe. Sopo sing ora kenal model ben dia? Dadi kita ora roh. Ya kadang yo kita nglakoni taat dadekno ujub, dadekno takabur. Ana wong nglakoni maksiat dadekno tawadhu. Padha raro. Ya mlane nyuwun pangeran segala sesuatu yang kau putuskan tetap akhirnya baik. Masyhur kan tengene hikam makalah niku. Maksiatun aujabat dzillan wang kisaron khairun min taatin aujabat izzan wastik baro. Maksiat sing dadekno tawadhu, dadekno kowe mbek wong sungkan, mbek wong tawadhu mergo ngrasa ora suci, ngrasa ora bener, iku luwih apik timbang taat tapi dadekno sombong. Kowe ki bengi tahajud terus ngambek wong nyepelekno mergo kono ora tahajud. Kowe dalail ro wong aman mangan ae kaya kebon mergo kowe seneng napa dalah. Dalai. Sementara sing ora tau poso mbek wong poso hur. Kalau nanti cerita, kalau pernah diundang sekumpulan kiai, kiai kumpulan undang kulo, kiai buatan pidato tapi ke acara ngaji. Tangkal kulo, terus coba nih kiai paling gede, coba kiai paling gede disuani wong ayu, gak dibucu, nak dibucu kan foto sasa apa mayo. Lah kok sakit ke, lah orang loro wiye. Wong ayu nih kena hitop, dulu wajah wong alim gue ibadah. Lah kue kena aturan, dulu wong ayu gue dosa, gue larang-larang nih. Jadi kono delok kowe ibadah, kowe delok dene dosa. Pak, lha ora repot. Nah, tapi kan takok hukum, justru takok hukum iku godaan karena berarti seneng kowe. Lah nek ning dalan-dalan kan yakin kowe ora gaul, ora seneng aman malah. Ya iku pangeran, pangeran yen senengane nguji orang tuh begitu. Jadi kita ora tau roh, kadang orang menjadi baik. Lah kaya Sayyidina Umar tuh hidayat barokah. Barokah pe nguwek-nguwek Quran malah. Dekne iku ape mateni Kanjeng Nabi Muhammad. Ketemu ning dalan dinyek mbek kancane, lha opo ge mateni Muhammad? Muhammad itu wong liya. Mateni dhisik dulurem. Jenenge ge Fatimah san. Dulurem sing wis di Rabi Khobab iku dekne wis iman mbek Muhammad. Lha opo mateni wong? Mateni wae adike. Marani adike, lha adike pas ngaji Quran mbek sing lanang. Lha sing diwaca iku Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana wa litasqa. Dekne mulai haru. Bareng badhe direbut adike mboten angsal nganti gelut mergo anak anak sun kuwi najis ora berhak nyekel iki. Akhire Umar dikon adus ya kok nurut. Mletene ngono kok adus nurut kon wudi padahal niate wing kuwe bareng diwaca ono wangis terus dadi napa iman sepodo ra roe. Sunan Kalijaga kenal Sunan Bonang liwat Garo begal wong roh kabeh cara tareh. Tapi sebabnya jadi wali, mereka ada yang begal Sunan apa? Bonang, jadi sebab jadi santri ini jadi wali ini. Ini bodoh raro. Kadang gitu wakaf ning masjid, bareng ngerasa urun paling agak, ngerasa paling berhak jadi imam. Berhak paling atur uang, jadi wakaf, saya ini paling gak ikhlas nanti pimpin uang, itu jenis to'at tapi mari som sombong. Anak kulo sering pesen teng anakku. Anakku lho saya alit sering tak peseni. Nanti kalau sama orang pernah ngaji bapak, kalau ditakdir kenal ya kenal, kalau ndak ya ndak. Ya sudah kayak ndak ada bapak ya, Pak. Nanti kulo anakku lho terus SMP kelas tunggal iki kulo biasa tak ganti pastrasi biamba, blonjo biamba. Karena kalau tradisi guys sekali jadi ning jadi Gus itu biasanya gitu, kayak berhak menguasai santri. Itu repot. Jadi jangan-jangan nanti punya tradisi menguasai itu tidak baik dalam hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi kiai yo bingung nek ben dadi bener. Kecuali sing ra kepen bener ora usah bingung nek mati ae ora rame. Oh iku wong ra mikir ra kena dinut ning. Tapi kita ini memang tahu betul kita sebagai hamba kita ora tahu roh. Apa sing nengko akibate dadi napa? Ape. Dadi wae ana wong maksiat tapi dadi ini apik kados Umar, kados wau sing apik ngeloni misanane ora si. Kita tidak pernah tahu. Yo ana sing sangka taat malah dadi sombong.